Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 7. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidhatis sudur. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah Dia ikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami mentaati. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ayat ini mengingatkan kita tentang nikmat Allah yang begitu banyak, termaksud nikmat iman dan Islam. Di ayat ini, Allah juga mengingatkan kita tentang janjinya yang akan ditepati. Sebagai balasannya, Allah meminta kita untuk bertakwa kepadanya. Tasawuf merupakan salah satu cabang ilmu Islam yang fokus pada penyucian hati dan pendekatan diri kepada Allah. Dalam konteks ayat ini, tasawuf memberikan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, dari sisi akidah, tasawuf mengajarkan pentingnya mengingat nikmat Allah. Tasawuf mengajarkan kita untuk selalu mengingat nikmat Allah, baik nikmat lahir maupun batin. Dengan mengingat nikmat Allah, hati kita akan menjadi lebih bersyukur dan cinta kepadanya. Pelajaran yang kedua, dari sisi akhlak, tasawuf mengajarkan pentingnya menepati janji. Tasawuf juga menekankan pentingnya menepati janji. Janji yang dimaksud di sini bukan hanya janji kepada manusia, tetapi juga janji kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita telah berjanji untuk patuh dan taat kepadanya. Masih dari sisi akhlak, tasawuf mengajarkan pentingnya bertakwa kepada Allah. Takwa merupakan inti dari ajaran tasawuf. Takwa berarti selalu menjaga diri dari segala perbuatan yang diharamkan Allah dan selalu berusaha melakukan apa yang diperintahkannya. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa mutiara tasawuf. Yang pertama, hati bagaikan cermin. Hati yang bersih bagaikan cermin yang dapat memantulkan cahaya Allah. Sebaliknya, hati yang kotor bagaikan cermin yang kusam dan tidak dapat memantulkan cahaya Allah. Yang kedua, nafsu bagaikan kuda. Nafsu bagaikan kuda yang liar dan kuat. Jika tidak dikendalikan dengan baik, maka nafsu akan membawa kita kepada kesesatan. Yang ketiga, dunia bagaikan mimpi. Dunia ini bagaikan mimpi yang indah. Ketika kita terlena dalam mimpi, maka kita akan merasakan kenikmatannya. Namun, ketika kita bangun, maka mimpi itu akan hilang. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk membersihkan hati, menepati janji, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.